Hai, aku mau berbagi cerita tentang aku dan Aiko si Otter. Setiap bangun pagi, aku langsung memberinya sarapan. Dia makan rakus banget, apalagi kalau kita kasih lele kesukaannya. Karena hari ini cukup cerah, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Aiko anteng banget saat di mobil. Sesampainya di lokasi, aku langsung mengajaknya berkeliling. Aiko paling suka ikutan jalan kaki juga. Dia akan terus berjalan di sampingku. Aiko bakal ngikutin kemanapun aku berjalan. Karena kelamaan berjalan, Aiko pun jadi capek. Dan dia minta digendong lagi. Kelihatannya Aiko sudah mengantuk. Dan akhirnya dia tertidur. Itu artinya kita harus pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa like dan follow juga ya.